Halo, selamat jumpa kembali bersama saya. Hari ini kita membahas tentang akar bajaka. Ini kita dapat kiriman dari Kalimantan Tengah yang mengirimkan akar bajaka yang sudah dikemas. Ini contohnya. Beratnya 250 gram. Jadi yang akan kita bahas hari ini cara penggunaannya. Jangan lupa ya, subscribe ya. Begini caranya guys, cara pengolahan akar bajaka. Ambil secukupnya, lebih kurang 10 gram akar bajaka. Bersihkan dan rebus dengan 5 gelas atau 1000 ml air selama 20 sampai 30 menit. Minum selagi hangat 2 sampai 3 kali sehari sudah makan. Akar bajaka yang sudah digunakan dapat direbus kembali selama masih mengeluarkan warna. Semoga lekas sembuh. Selamat mencoba. Ikuti saya terus tentang penemuan-penemuan yang unik. Oke, bye.